Kempen Pemulihan Nasional PSM menyuruh kerajaan untuk memperkasakan perlindungan sosial. Kita nak perlindungan sosial ni diluaskan. Sebagai contoh, tuntutan pertama kita adalah untuk skim jaminan pendapatan asas, iaitu RM1,000 sebulan kepada mereka yang hilang punca pendapatan dan juga mereka yang tak dapat faedah daripada skim perlindungan sosial yang sedia ada. Sebagai contoh, kumpulan OKU dan ibu tunggal dan sebagainya. Tuntutan kedua kita pula adalah untuk hapuskan penyumburan luar perkhidmatan kerajaan dan hapuskan juga sistem kontrak untuk kerja tetap. Contoh kerja tetap yang ada daripada bangunan tetap adalah kerja pembersihan, kerja keselamatan, tukang kebun dan juga doktor. Di bawah skim jaminan pekerjaan, PSM mengesyorkan kerajaan untuk menjana pekerjaan baru dan berlabur di pekerjaan hijau daripada tenaga fosil ke tenaga hijau. Kita juga mengesyorkan kerajaan untuk menambahkan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian yang mengeluarkan makanan. Kita juga mengesyorkan kerajaan untuk melabur dalam pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur kesihatan dan warisan negara. Kita juga mengesyorkan kerajaan untuk fokus dalam kajian perubatan dan farmakologi, dan kita juga boleh fokus dalam penambahan pekerjaan sosial. Pekerjaan dalam sektor pengasuhan kanak-kanak dan pendidikan awal juga harus diberikan tumpuan. Sosialisasikan kerja rumah dan pengubahsuaian waktu kerja juga boleh ditambah baik di bawah skim jaminan pekerjaan. GLC haruslah memainkan peranan yang penting dalam penjanaan kerja, dan kita juga harus menubuhkan satu agensi pemantauan pelaksanaan skim ini. Tambahan, kita juga harus mempunyai satu akta anti-diskriminasi dalam pelaksanaan ini. Untuk rumah murah, janji rumah murah. RM45,000 rakyat Malaysia boleh beli. Kalau kata naik RM300,000, mimpilah. Itu mimpi. Saya minta siapa yang Menteri Kerumahan, dengarlah saya cakap. Buatkan kami rumah. Dalam keadaan ini, kerajaan kena tambah hospital. Sebab hospital itu pentinglah. Sebab sekarang memang dah kurang hospital, ramai orang yang banyak beratur sebab tak cukup hospital. Yang kedua adalah doktor. Doktor mana-mana pun sekarang kalau nak pesakit datang pun tak cukup doktor. So saya rasa doktor pakar mesti ada dekat setiap hospital kerajaan. Rancangan PSM untuk menangani perubahan iklim adalah berikut. Pertama, untuk menggunakan tenaga boleh diperbaharui 100% pada tahun 2035. Kedua, untuk menangani pencemaran daripada industri petroleum Malaysia. Ketiga, untuk memperkasakan sistem pengangkutan awam di Malaysia. Keempat, untuk mengekalkan hutan prima sebagai hutan simpanan kekal. Hidup perjuangan! Hidup perjuangan!